Wow. Ini dua lantai ini. Dua lantai. Keluar gede ini banget. Ini biasa pakai yang tadi dikasih wallpaper lucu. Jadi tutup juga belakangnya. Wow. Ini bata merah atau bata tebal, Mbak? Ini untuk? Ini udah direnovasi. Oh iya, kelihatan. Ini mau udah gede ya, banget. Kalau aslinya cuma sampai sini aja, batas sini. Ini punya boleh orang. Boleh atas nggak? Boleh. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu. Wow. Dua. Itu ngerenov cuma itu doang ya, Mbak? Sampai atas sih, tiga lantai. Wow. Tiga lantai dia mah. Mungkin dia dua lantai. Ih, lucu. Gila. Edan. Ini mah berat, Mak. Ini mah gede banget nih. Tapi capek loh, naik tangga sampai tiga lantai loh. Ampun dah. Tapi dia sliding gitu. Iya. Tapi yang standar yang sebelah ya, Mbak? Standar sebelah enggak ada, ini lagi dikunci. Lagi itu. Kalau aslinya sih ya udah ketutup aja ini. Tapi ini pintunya iya. Mau kalau mau renovasi itu bisa kita bantu. Misalnya mau ada standar yang sliding. Iya. Yang di bawah? Oh, yang punya datang kali itu. Yang punya datang tuh. Yang punya datang. Tapi ini dua lantai, Mbak? Yang dua ini? Iya, ini baris yang ini dua lantai sih. Oh, udah langsung dibangun tuh? Mungkin dia jadi warung di sana. Kelihatannya kita cuma gini, ternyata berbelok-belok ke belakang-belakang dia. Iya, ternyata luas di belakang. Oleh satu lantai udah ada cangkang. Wow. Ini berapa? 75? 70, tanahnya 75. Waduh. Wow, dia udah free canopy, free biaya-biaya, semua enakan yang ini sih. Karena kalau yang satu lantai ngambil nanti kena biaya KPR bisa 30 jutaan. Waduh. Biaya KPR itu kan termasuk pro, apa namanya, asuransi, provisi bank. Wow. Iya, ya, notaris. Karena plafonnya tinggi kan, ini 400 lebih kan nggak pakai DP. Beda kalau ini kan nggak pakai DP juga, cuma bayar 3,5. Cuma cicilannya memang, karena ini kan mahal. Cicilan berapa cicilan? Semua. Belum lihat cicilannya. Cicilannya ini kalau nggak pakai DP 8 jutaan. Kalau pakai DP jadi berapa jadinya? DP dicicil berapa kali? DP-nya mau berapa persen? Kalau 10. Kalau ini kan pakai DP 0%. Nah, kalau ini kan 0%, DP 0. Harga KPR beda sama harga cash. Kalau harga cash kan 895. Ini bertahap ke developer, kalau ini KPR 925. Jadi semuanya diutangin ke bank. Jadi cuma bayar 3,5 aja. 20 tahun. Tapi kan ini lah satu lantai ya. Oh, satu lantai. Ini 6 juta. 6 juta dua lantai tapi beda tipe. Tipenya 55. Oh, bukan yang ini ya? Bukan. Ini. Kalau yang ini nih, Pak. 70. 70 tanahnya 75. Yang paling gede. Tapi ini udah tinggal dikit sih. Udah paling berapa unit lagi? Karena kan kita dibangunnya berdasarkan udah akad. Yang 5560 enggak ada ya, Mbak? 5560 enggak ada. Itu bukan itu ya? Bukan. Enggak bisa lihat. Tuh, sama. Sama. Malah tanahnya lebih besar, dia belakang ada kelebihan, dia 123 tanahnya. Wow. Tapi dia beda.